Dan live. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sihat ke untuk hari ini? Okay. Mana ni? Okay, kalau ada apa anak-anak murid yang join kelas malam ini, boleh tak bagi komen love ke apa-apalah sebagai tanda sokongan kepada channel baru Cikgu Uci. Okay, please nak mini love ke, nak guna jari saya, kami bertiga je yang boleh tunjuk. Kalau awak semua tak boleh nak tunjuk. Okay, so boleh kot bagi apa emoji live ke apa ke. Ha. Cepat, 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 cepat. Jaya. Okay, hai. Tu kenapa mata besar sangat tu? Okay, saya nak love. Nak love. Ah, Alhamdulillah, dia bagi juga love. Okay, lagi-lagi saya nak love lagi sebelum kita mulakan. Yes, yes, dah dapat dua love dah. Lagi nak love lagi, nak love lagi. Kalau ikutkan kat sini saya nampak ada 11 mata. Tapi ada dua seorang je yang ada kat live chat ni. Saya nak love daripada awak. Kami bersemangat hari ni berbunga-bungaan. Berterbang-terbangan cik. Okay. Dua pula dia bagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Selamat datang semua ke Pusat Tuition Academy YouTuber. Usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Ingat hashtag kita. Bermula percuma selamanya percuma. Bagi memberkati kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bertafakur bagi bukan Muslim. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, harap semua dah tak sebar lah ya untuk kita meneruskan kelas untuk malam ini. Okay, tapi sebelum tu saya nak perkenalkan dulu barisan guru yang berada bersama dengan kita pada malam ini. Okay, saya sendiri adalah Cikgu Maya selaku moderator. Okay, kita ada Cikgu Hani Triple C. Apa dia Triple C tu? Comel, comel, comel. Okay, selaku control host kita pada malam ini. Okay, dan tak lupa juga kita ada presenter hebat kita iaitu Cikgu Uci dari SMK Pekan Telipok, Luaran Sabah. Okay, malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel baru Cikgu Uci. Jadi sesiapa yang belum subscribe channel baru ini, okay, silalah tekan butang subscribe. Okay, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan perkara yang biasa Okay, yang pertama, okay, pelajar yang ingin menghantar komen sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okay, yang kedua, kod claim kredit akan diberikan satu persatu sepanjang kelas ini berlangsung. Okay, kod hanya akan disebut sekali dan tidak akan diulang. Okay, anda juga tidak dibenarkan untuk menaik kod tersebut pada ruangan live chat. Okay, dan ataupun awak share kepada rakan-rakan yang lain. So, dengar kod yang diberikan dengan betul dan catat untuk diri sendiri. Okay, murid juga tidak dibenarkan mengisi link kredit berulang kali. Okay, kenapa? Walaupun isi 3-4 kali, hanya satu sahaja yang akan dikira. Okay, perbuatan tersebut boleh menyebabkan anda mempunyai rekod yang buruk dan menyukarkan untuk claim hadiah. Okay, so saya minta semua bersedia untuk saya berikan kod yang, kod dua yang pertama Kod saya terus bagi pada dua. Okay, iaitu A7. A7. Sekali lagi, A7. Okay, sila fokus pada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Uci, iaitu masih lagi tajuk termokimia
Semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Cikgu Uci. Dipersilakan Cikgu Uci. Hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih kepada Cikgu Maya selaku moderator kita tadi dan juga Cikgu Hani, terima kasih juga berada di konti bersama-sama pada malam ini. Seterusnya kepada semua pelajar yang bersama dengan Cikgu dan kawan-kawan Cikgu pada malam ini. So, tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskanlah dengan pembelajaran kita pada malam ini, iaitu termokimia. Okay. Dan sebelum itu, Cikgu nak say hi kepada semua yang bersama dengan Cikgu, para pelajar, para guru-guru yang memberi sokongan kepada Cikgu dalam channel baru Cikgu pada malam ini. Okay, ini adalah pertama kali Cikgu live dalam channel Cikgu selepas channel Cikgu telah diambil alih oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Okay, terima kasih kerana sokongan itulah Cikgu masih lagi berada di sini malam ini bersama dengan kawan-kawan Cikgu. Okay, jom kita terus pergi ke pembelajaran kita iaitu termokimia. Jadi seperti yang Cikgu janjikan di dalam description YouTube Cikgu ini, iaitu pada malam ini Cikgu akan cuba untuk membawa kamu ke dunia haba penyetrelan dan juga haba penyesaran. Okey. Jadi dalam bab 3 ini sekali lagi, okey, Cikgu ingatkan kepada kamu bahawa dalam bab 3 ini ada 4. Ada 4 haba tindak balas yang perlu kamu ketahui. Iaitu haba pemendakan, haba penyesaran, haba penyetralan dan juga haba pembakaran. Pada kelas sebelum ini, Cikgu sudah cover, macam mana hendak mengira tentang haba pemendakan dan juga haba pembakaran. Jadi pada malam ini, Cikgu akan cuba untuk sampaikan pada kamu tentang haba penyesaran terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan haba penyetralan, ya. Okey. Haba penyesaran, okey, selalunya haba penyesaran ni adalah merupakan tenaga haba yang dibebaskan, ya, tenaga haba atau perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Jadi sebenarnya sebelum ini para pelajar telah pun mempelajari sebenarnya tentang tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran, kalau tidak silap Cikgu, di dalam asid, base dan juga garam. Okey, semasa tingkatan 4 lagi. Okey. Jadi dalam tindak balas dalam tindak balas penyesaran tu, okey, ada perkataan sesar. Okey. Jom kita tengok apa itu, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan haba penyesaran ni. Okay. So Cikgu, saya percaya sesar tu wacah. Sesar tu maksudnya aku di sana sikit. Panas bang. Ke tepi Cikgu Uci nak lalu. Ke tepi aku nak lalu katanya. Okay. So saya percaya bahawa para pelajar ni sudah pun hafal tentang siri elektrokimia ataupun paling pun dah hafal tentang siri kereaktifan logam, kan. Okey. Jadi sebenarnya dalam siri elektrokimia, okey, atau siri kereaktifan logam lah. Okey, logam yang lebih elektropositif, okey, itu ada logam yang terletak di atas, ya, dalam siri kereaktifan logam tu. Okey. Atau dalam siri elektrokimia tu boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripadanya. Okey. Daripada larutan garamnya. Okey, cikgu bagi satu contoh di sini.
katalah ada logam ini ya, logam ferum. Okay. So ini contohnya logam ferum. Okay, logam ferum dengan logam kuprum. Ferum yang kuprum. Ferum kalau dalam siri elektrokimia terletak di atas, manakala kuprum terletak di bawah kan. Jadi ini kuprum sulfat ni merupakan larutan garam. Okey, larutan garam. So apabila ferum ditambahkan dengan larutan garam kuprum sulfat ini, nampak ni kuprum ni boleh disesarkan. Wacha. Dia boleh merampas kedudukan kuprum ini. Siapa yang boleh rampas ni logam yang lebih elektropositif ataupun logam yang terletak di atas kedudukannya dalam siri elektrokimia, ferum. Maka sekarang pada kuprum sulfat tu dia akan jadi ferum sulfat. Ha, inilah maksudnya tindak balas penyesaran. So siapa yang disesarkan? Yang diwaca tu, siapa yang disesarkan? Kuprum lah. Kuprum sendirian di sini kerana kedudukannya telah dirampas. So itulah dia tindak balas penyesaran. Okey, dengan syarat logam yang boleh menyesarkan tu adalah logam tu mesti lebih elektropositif. Lebih elektropositif maksudnya kedudukannya lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Jadi, cikgu balik semula kepada haba penyesaran. Definisinya haba penyesaran ialah perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan, ni logam ni disesarkan daripada larutan garamnya. Siapa larutan garam kuprum tadi? Kuprum sulfat. Daripada larutan garamnya oleh siapa? Oleh logam yang lebih elektropositif. So dalam kes ini siapa logam yang lebih elektropositif? Ferum. Okey. Cikgu harap itu dapat kamu faham sekarang. Okay. Cikgu Uci, tengok Cikgu yes. Ismi. Waktu saya mengajar bab ni, mat bangla jual kapet dan berjaya merampas isteri orang. Haha, sebab mereka muka macam Syaruhan. Merampas tadi kan? Ah, merampas. Cikgu Ismi. Apa dia kata? Ulang semula. Waktu saya mengajar bab ini, mat bangla jual kapet dan berjaya merampas isteri orang sebab mereka muka macam Syaruhan. Yang penting ada perkataan merampas. Betul, yes, betul. Okey. Jadi, tadi tu saya harap kamu sudah faham apa maksudnya penyesaran. Kalau dalam bahasa Sabah, kalau waca tu maksudnya sesar. Sesar kau sikit. Sesar kau di sana. Samalah penyesaran. Okey. So, ini atau ini adalah persamaan ion. Ini persamaan ion, yang ini persamaan kimia. Okey, saya tahu kamu mesti sudah lupa bagaimana untuk, bukanlah mesti. Mesti dah ada yang lupa bagaimana untuk menulis persamaan ion. Okey, saya ambil kesempatan pada hari ini untuk berkongsi dengan kamu bagaimana untuk menulis persamaan ion daripada persamaan kimia ya. Okey, so yang di atas ini adalah persamaan kimia. Okey, kita start dari sini. Sekarang ni cikgu sedang berkongsi dengan kamu bagaimana untuk menulis persamaan ion dari persamaan kimia. Okey, ferum. Keadaan fizikalnya adalah pepejal. So kalau pepejal, dia memang tidak mengayon ya, dia pepejal. So ferum, let it be ferum. Okey, tambah. So kamu tengok keadaan dia. Aqueous tu maksudnya berair, maksudnya dia boleh mengayon. So kuprum sulfat, kita kasih ion dia lah, dia berlaku pengayonan, dia bercerai. Okey. Tambah, asal nampak AK saja kita terus ionkan dia. Jadikan dia, pisahkan dia. Jadi ion. Okay. So kuprum sulfat tu aqueous. Sebab tu cikgu buat macam ni. Okay. Kemudian kita tengok ferum sulfat pun aqueous juga. So kita pisahkan dia juga. Fe. Okay. Yang ni dua positif. Okay. Tambah SO4.
dua negatif. Okay. Kemudian kita tengok ini pepejal. Kalau pepejal ke molekul ke, pepejal. Kalau pepejal ke cecair ke, memang kita tidak boleh jadikan dia dalam bentuk ion ya. So dia tambah Cu. Cu ni dia jangan tulis dalam bentuk ion lah sebab keadaan dia pepejal. Kemudian kita buat cancellation. Cancellation. Kita cancel lah yang sama tu. Okay, kita cancel yang sama, ion yang sama, ini, ini, ada lagi tak yang sama? Sudah tiada kan? So, oleh kerana sudah tiada, itu sajalah persamaan ion. So, kita semak sama ada. Kita semak sama ada persamaan ion kita betul dalam ni. So, dia start dari Fe kan? Nah, betul lah. Okay, Cu2 positif, yes. Okay, yang ni dah cancel, tak payah tulis. Anak panah, anak panah, Fe2 positif, yes. Dan berakhir dengan Cu. Okay, so ini adalah cara untuk menulis persamaan ion daripada persamaan kimia. Kita kena tengok keadaan fizikal bagi setiap bahan kimia tersebut. Okay, so saya harap kamu faham bagaimana untuk menulis persamaan ion. Boleh faham? Sebab itu adalah basic. Basic kita untuk membuat persamaan ion ya. So, saya harap para pelajar faham. Kalau faham boleh tak kamu tulis di bawah tu? Saya faham cikgu. Saya faham persamaan ion. Ya, para pelajar boleh bagi respon. Bagi respon dekat live chat tu. Di live chat. Bagi tahu yang kamu faham tentang persamaan ion ya. Okay. Okay. Jom bagi respon. Boleh. Okay, bolehlah. Tulis boleh pun Aida senang hati. Ada tu Khair Fitri. Boleh. Boleh. Elsie, boleh. Ikmat Ijal. Faham, cik. Oh, boleh. Okay. Yes. Bagus, bagus. Okay. So, berdasarkan persamaan termokimia ni, 250 kilojoule haba dibebaskan apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan garam kuprum 2 sulfat oleh ferum. Oleh itu, haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh ferum ialah negatif 250 kilojoule per mol. Tak apa. Lepas ni kita tengok apa benda tu. Okey, kita pergi ke contoh. Contoh. Serbuk magnesium yang berlebihan ditambahkan kepada 50 cm padu larutan ferum 2 sulfat. So, ini adalah contoh soalan pengiraan dalam dalam termokimia tu. Okey. Serbuk magnesium. So logam dia Mg. Okey, so logam Mg bila nampak ni try buat persamaan ya. Okey, berlebihan ditambahkan kepada 50 cm padu ferum 2 sulfat. So mesti tahu menulis persamaan kimia. Ferum 2. Ferum 2 tu maksudnya nombor pengoksidaan dia 2 positif. So, Luci, nak kacau sikit. Kacau. Siapa lah yang tak faham boleh kena waca, Cikgu Ismi cakap. Aha, siapa tak faham boleh kena waca. Okay. Tak apa, tak apa. Kita bagi peluang diorang malam ni. Siapa yang tak faham, okay, tengok betul-betul. Okay. So, serbuk magnesium yang berlebihan ditambahkan kepada 50 larutan ferum 2 sulfat. Okay. So ferum 2 sulfat nampak ni ferum 2. Kalau ferum 3 macam mana? Ferum 3 macam mana dong? Ferum sini 3. Ni ferum 3. Okey, ini ferum 3, yang ini ferum 2. Boleh faham ya kenapa cikgu tidak mahu cikgu apa, cikgu hanya bagi contohlah. Mana tahu lupa dan confuse ferum. Macam mana cikgu boleh buat ni ferum 2? Macam mana cikgu boleh tulis ferum 3? So, ini ferum 3, ini ferum 2. Okay. Seterusnya, okay, kita buat persamaan lagi. Sambung ni. Okay, dan kita fikirkan adakah magnesium lebih elektropositif berbanding ferum? Lebih elektropositif kan? Magnesium terletak di atas dalam siri elektrokimia berbanding ferum. Okey, maksudnya magnesium boleh menyesarkan ferum dari larutan garamnya. Okey, so magnesium sulfat dia akan jadi magnesium sulfat.
Okey, dia akan sesarkan ferum. Okey, dia akan sesarkan ferum. Yep. Dia akan sesarkan ferum. Okey. So, kau mesti tahu ya, magnesium tadi serbuk kan. So, macam inilah. Kamu nampak je serbuk, okey, keadaan dia pepejal. Nampak perkataan larutan, ah dia punya keadaannya adalah aqueous. Okey. Kemudian dia akan jadi ini pun garam larut kan, aqueous akan sesarkan. Okey, dia akan jadi pepejal ferum. Okey. Kemudian try imbang. Kalau dah imbang, okey, kalau dah imbang, okey, kemudian kalau dah imbang, okeylah. Bolehlah tulis persamaan ion. Persamaan ion. Okey. Jadi persamaan ion, Mg, ini pepejal kan? So, Mg, itu dia tak mengayon. So, yang ini, saya masih berada di talian kan? Ya, yeah, Cikgu Cik. Masih di talian. Okay. Okay. So, terima kasih. So, 4, 2 negatif. Okay, sekarang ni Cikgu sedang menulis persamaan ion. Okay, oleh kerana dia aqueous tadi, so kita pisahkan dia jadi ion magnesium Mg2 positif dengan SO4 2 negatif. Okay, kemudian oleh kerana ini pepejal, okay, biarkan dia dalam keadaan, ialah bentuk atom saja, Fe. So, kemudian kita buat cancellation yang ini sama. So, persamaan ionnya tinggal Mg plus Fe2 positif. Okey, dan kemudian sini kita salin je yang tidak di-cancel tu, kita hanya salin saja. Okey, so daripada soalan ni kita dah dapat persamaan kimia. Okey, suhu campuran tindak balas bertambah sebanyak 4.0. So nampak saja suhu itu maksudnya theta ya. So dia dah bagi tahu suhu campuran bertambah. So kalau suhu campuran tindak balas bertambah, maksudnya itu adalah perubahan suhu sebanyak 4 darjah Celsius. Hitungkan haba penyesaran ferum daripada larutan garamnya. Okay, so hitungkan haba penyesaran ferum daripada larutan garamnya. Okay. So kita pergi ke penyelesaiannya. So langkah satu tadi kita dah belajar persamaan kimia dan juga cikgu telah tunjukkan sekali dengan persamaan ion. Okey. Seterusnya untuk buat ini kan pada minggu lepas cikgu ada bagi tahu kamu tentang satu formula iaitu haba tindak balas. So dalam kes ini haba penyesaran ferum adalah sama dengan perubahan haba dalam tindak balas ini dibahagikan dengan bilangan mol. Okey. So dalam contoh ini kita akan kira bilangan mol iaitu N huruf kecil terlebih dahulu menggunakan formula MV per 1000. So ini bilangan mol larutan ferum 2 sulfat ni. Okey. So kita kira bilangan mol dia tadi ini adalah nilai M, ini adalah nilai V, MV per 1000. So dapat dari mana 0.25 ni? Ni diberi dalam soalan. Ni nilai M. So ini adalah nilai V bagi larutan ferum 2 sulfat, MV per 1000. So dapat 0.0125 mol. So ini dapatlah tadi 0.0125 mol. Kemudian, okay. Kemudian kita tengok bagaimana pula langkah yang seterusnya untuk mencari nilai Q. Okey kan kita punya formula ini dan kita diminta untuk mencari haba penyesaran bagi ferum tadi. Okey. Yang ni tadi jawapannya adalah 0.0125.
Yang ni adalah 0.0125. Okay. Q formula dia adalah, minggu lepas kita dah belajar, guna formula MC theta. Okay. So, ini M. Okay. MC theta. Okay. M tu dapat dari mana? MC theta. Okay. M tu dapat dari ni. Volume. Tak payah fikir banyak lah. Ambil saja terus. Sebagai M dia ya. Okay. M. Okay. M. C. C yang ini 4.2. Theta yang ini 4.0. Ini kan perubahan suhu tadi. Okay. So cikgu buat perlahan-lahan. MC theta. Yang untuk mencari Q ni kita guna formula MC theta. MC theta, M ni kita cari berapa volume ataupun isi padu bagi ferum 2 sulfat tu. So 50. C adalah ni muatan haba tentu yang telah diberi dalam soalan 4.2. Dan theta adalah suhu, iaitu suhu campuran tidak balas bertambah sebanyak 4. So 4 ni adalah nilai theta. Okay. So kita masukkan MC theta tadi, kamu akan dapat 870 joule. Okay, kemudian yang ini dia telah bahagikan dengan 1000. Kenapa bahagi 1000? Sebab kita hendak jadikan dia dalam unit kilojoule. So dapat 0.84. Okay. Kemudian 0.84 tu, okay, ini okay, 0.84 tu akan dibahagikan dengan apa? Dengan bilangan mol tadi akan dapat 67.2 kilojoule per mol. So dapatlah. Okey, 67.2. Oleh kerana tadi kita dapat tahu bahawa perubahan suhunya meningkat kan? Maksudnya dia eksotermik. Okey, so kalau eksotermik dia negatif. Okey, dan dia punya unit ni wajib, kalau tiada unit boleh menyebabkan kehilangan markah. Okey. So itu adalah contohnya. Okay. Jadi saya telah meminjam soalan ini daripada modul. Saya ingin memberi kredit kepada Cikgu Azmi dari Johor ya. Okay, saya pinjam modul dia untuk ditunjukkan kepada para pelajar pada malam ini. Okay, saya bagi satu contoh untuk tindak balas penyesaran ni. Okey, iaitu dalam tindak balas ini saya bagi satu contoh yang ni ya. So dalam satu eksperimen 25 cm padu larutan kuprum 2 sulfat 0.2 mol ditindak balaskan dengan serbuk zinc berlebihan. Okey, so daripada soalan ni kita terus tahu zinc, okey, bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, dan kamu mesti sudah tahu, nampak zinc dengan kuprum, zinc adalah lebih elektropositif berbanding kuprum kan? Okey, so adakah zinc boleh menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya? Ya, para pelajar. Okey, boleh tak? Boleh kita zinc. Zinc menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Boleh ke tara boleh? Boleh ke tara boleh? Siapa yang pangkatnya lebih tinggi? Kedudukannya lebih tinggilah dalam siri elektrokimia, zinc ke kuprum? Boleh. Datang ke rumahku. Okey. So oleh kerana dia lebih tinggi zinc dan kuprum ni, maka zinc dapat merampas kedudukan kuprum tersebut dan dia akan mendapat sulfat. Dia telah menjadi pelakor, perampas. Okey. Pelakor. Okey. So dia akan sesarkannya. Zinc charge-nya berapa ya? Ada lupa. Oh, betul lah tu. Ya, LC sudah menjawab.
dua positif. Okey. Jadi boleh kan? Boleh disesarkan. Alright. Okey, kemudian dalam bila kamu jawab soalan ni, kamu mesti tahu MV per seribu. So kena tahu. Okey, sini dah ada M. Dah ada M. Eh, ini V lah Maya kau ni. Saya tidak bersalah. Oh, kamu tidak terlibat. Hani lah ni. Okay. Hey, rotan je salah. Okay. Yang ni apa? M. Ah. So ini mesti ada. Cari ni MV per seribu untuk cari dia punya apa tu? Bilangan mol nanti. Yes, itu sangat penting. Okay, so ini pun penting. Suhu awal, suhu tertinggi. Mula-mula 29, kemudian 38. So ini ialah nilai, nilai apa? Kita. Yes, pandai Cik anak murid Cik, I. Yes. Kenapa kena tulis suhu tertinggi? Kenapa tak boleh tulis suhu apa suhu akhir? Kenapa? Hani kenapa? Okey, saya cuba jawab ya cikgu. Cuba. Okey, jawapan saya ialah sebab kita nak cari perubahan suhu itu. Berapakah yang kita kena tahu suhu maksimum dan dia capai lah. Dia capai lah tu cikgu. Ya, betul. So, kerana kita hendak tengok suhu maksimum yang dicapai dalam eksperimen ini. Betul anak murid saya pada malam ini yang lebih pandai daripada cikgu. Hoye. Okay, so theta dia adalah suhu tertinggi kita tolak dengan suhu awal tadi. Okay. 38 tolak 9, tolong 8 tolak 9. Ini pun tak reti jawab dah, lama sangat PKP. So, salahkan 9. PKP. Betul, kalau lama sangat tak guna ini kan. Satu tolak satu pun tekan kalkulator. Satu tolak satu berapa eh? Kosong. Okey, 9. Okey, jom. So, persamaan kimia. Persamaan kimia tadi, ini jawapan dia. Ini dia punya step lah kalau hendak markah penuh. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, oh, so kalau Fitri lagi lah, jauh, dia punya bilangan mol dia. Cepat dia. Dia jawab eh? 0.005. Sangatlah cepat zinc sulfat tambah kuprum. Nanti betulkan tau? Kalau ada salah, betul kan? Okay. So, dia ni akan menyesarkan. So, zinc, kuprum, sulfat kan? Zn2+. See you. Yeay. Pandai tak saya? Pandai sangat ni. Okay. So, yang ni sebab dah. Sebab cikgu saja. Itulah. Kena ikut kelas kita orang ni. So, sekarang ni kamu tengok pula nombor dua. Nombor dua, ni kita check jawapan siapa tadi tu Maya? Khairul Fitri, 0.005. Alright, so 0.2 darab 25 bahagi 1000. Okay, betul lah tu, 0.005. Yeay, bagus, bravo tu Khairul Fitri. Jangan lupa 3 unit. Betul. Apalah cikgu ni, jangan lupa tulis unit. Okay. Lepas dah buat ni, lepas buat langkah dua, kita pergi perubahan haba. Perubahan haba tu, okay, yang ni kita guna Q lah kan. Okay. Q. Q boleh, H pun boleh. H pun boleh juga. Okay, so kita terus saja, kita terus fikir tentang, oh dia nak suruh cari haba penyesaran. So haba penyesaran, okay, Q over N. Terus fikir macam ni eh. Okay, Q ni ialah perubahan haba, N adalah bilangan mol. Okay, so kita kira MC theta tadi, M kita ambil 25. Okay, 25 tu dapat dari mana? Okay, dapat dari soalan tadi ni. Isi 25. Padu. Isi padu tu. Okay, jadi MC 4.2, theta tadi tu perubahan suhu 9 darjah Celsius. Okay, so boleh tak tolong, ada tak yang dah bagi jawapan? Okay, berapa? Fitri ke, LC ke, siapa lagi ada kat sini? Haras ke? Thank you, Rakan.
Tolong kirakan I, tolong. Okay, berapa? Ada tak jawapan? Kalau tak, paksa guna kalkulator. Tak apa cikgu, saya kirakan. Okay, baiklah. 25 darab 4.2 darab 9. Jawapan dia yes. 945. Yeah, Kera Fitri pun dah dapat 945. Apa LC joule? Dia dapat 945 joule. Okay, joule dan joule. Okay, so nisbah mol adalah tadi kan satu mol kuprum 2 sulfat. Okay, akan menghasilkan 1 mol kuprum. So, dari pengiraan tadi tu 0.005, yang inilah. Ini dari pengiraan juga akan dapat 0.005 kuprum. Okay, kemudian ini Q over N kan? So, 945 kita bahagikan dengan bilangan mol iaitu 0.005. Berapa cikgu Maya? Betul. Wah, ya apa? Cikgu Maya kira. 945 bagi 0.05. Sebab anak panggil 18,900. 18,900. Tiba-tiba betul kan tadi? Kejut. Rotan ni, ha ni. Rotan sikit. Kick dia, tapi kick. Tapi yang tu, yang tu nilai joule. Okey, dalam joule. Okey, sekarang bagi kita tukarkan 1000. Bagi. Nah, bahagi 1000. 18.9. Yes. Nilai harap joule. Ya. Dan mesti ada tanda negatif di sini. Pada akhirnya apa kena letak tanda. Ya, apa maksudnya? Maksudnya apa? Cepat-cepat komen. Apa maksud negatif? Apa maksud negatif tadi tu? Sementara tu nak bagi kod ni lah. Bagilah. Kod kredit dah. Yeah. Okay, nombor yang seterusnya adalah nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Okay. Khairul Fitri dah jawab tu. Dia cakap endotermik. Tertukar tu. Exo. Ini kalau negatif dia exotermik. Kalau positif endo ya. Oh ya. Dia 1980 ke 1890? 1890. Okey. Khairul Fitri tersalah tekan ni. 25 jap kira balik semula. Ini 9945 bahagi 0.005. Betul lah. Betul lah kan. Okey. Betul jawapan dia. Okey, LC exotermik. Muhammad Khairul Fitri dah betulkan semula exo. Yalah, betul lah. Okey, jom kita pergi ke sebenarnya ada contoh lagi tapi kita pergi penyetralan dah ya. Okay. So okay, next kita bijak, akan ya. Yeah. Cik Buci, sorry. Pergi ke slide tadi. Yang ni ke? Bukan yang sebelum tadi yang 189,000 Ni 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 ni. Okay, sorry. 18,900 ni. Ni. 945 bahagi 0.005. Nampak sangat kan? Semua orang. Sekejap, 189,000. Betul lah. Kurang 10. Patutlah. Okey, baiklah. So jadi negatif 189. 189,000. Minta maaf cikgu, saya silap. Okey, lain kali jangan buat salah ya. Nanti tak dapat markah. Faham? Saya tak tiru, saya kira sendiri. Tapi saya salah kira. Ni kalkulator saya. Tujuh bukti. Bukan kamu yang salah, kalkulator kamu yang salah ya. Okay. Hai Cik Belke. Hai Cik Belke. Bangau ni. Salah kan saya ke orang lain pula. Salah ke orang lain. Okay, okay.
So, kita pergi ke tindak balas. Tindak balas apa? Penyuteralan pula. Okey, mesti para pelajar, selalu dengar perkataan neutral, neutral, neutral. Okey, so apa penyuteralan? Ialah dia akan melibatkan tindak balas penyuteralan. Penyuteralan. Okey. So H positif ni mewakili asid ya. Okey, ulang kaji semula asid base. Okey, OH negatif ni mewakili alkali. Alkali. Okey, dan ini dia akan menghasilkan asid alkali akan hasilkan garam dan air. So ini adalah persamaan ion bagi tindak balas haba penyuteralan. Okey. Jadi haba penyuteralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air 1 mol air terbentuk ni ya, 1 mol air terbentuk daripada tindak balas penyuteralan antara asid dan alkali. Okey, saya suka untuk ingatkan kamu asid. Kenapa asid H positif? Kamu tengok ya anak-anak. Bahawa semua asid dia ada H positif. Contoh asid ialah HCl. Okey. So H positif kan? H positif. HNO3. H2SO4. Kenapa anak-anak kita ni adik-adik ni? Dia kalau cuti lama sangat dia dah lupa H positif tu selalunya merujuk pada asid. Okay. So kalau OH negatif pula adalah alkali. Alkali kuat juga. Alkali. Okay, selalunya OH negatif adalah natrium hydroxide. Natrium hydroxida. OH kat belakang ni kan? Lagi. KOH. Semualah yang ada OH belakang ni adalah alkali. Okay, sebab tu lah. Yang ini adalah asid. Yang ini adalah alkali. So, every time nampak H positif, itu asid. Nampak je OH negatif, itu alkali. Okay, next. Persamaan termokimia untuk tindak balas penyuteralan antara asid hidroklorik dan larutan nitrogen. Okay, yang ni contoh. Ni. Asid kuat. Asid kuat ke natrium hidroksida? Ya Allah Tuhan. Alkali kuat ya. Alkali kuat. Asid kuat. Asid hidroklorik menghasilkan garam dan air. Okay. So ini merupakan haba penyuteralan. Okay. Haba penyuteralannya. Okay. Nilai kita nilai haba penyuteralan. Alright. Ini pula adalah contoh bagi haba penyuteralan pelbagai tindak balas. Okey. So cikgu akan terus pergi ke contoh ya. Kalau Fitri NaOH asid kuat tak? Tadi kan cikgu Ci dah betulkan alkali kuat. Tersilap pula. Tersilap. Okey. Okey, sebenarnya cikgu ni. Ini sangat penting dalam haba penyuteralan kerana seringkali ditanya dalam soalan. So, buka mata besar-besar ya, bukan selalu kita mendapat penjelasan-penjelasan seperti ini ya. Okey, contoh. Dan kamu lihat dalam jadual sekarang yang cikgu tunjukkan ini, tindak balas 1, okey. NaOH, HCl, NaCl, H2O. Okey, mula-mula kamu kena kenal pasti siapa asid kuat, siapa asid lemah. Okey. So dalam dalam soalan-soalan melibatkan haba penyuteralan ya, selalu ada sahaja yang meminta untuk justifikasi. Soalan justifikasi ya. Okey. So kamu kena kenal pasti yang ini asid, ini alkali lemah, sorry. Ini alkali lemah. Kuat. Alkali kuat. Okey, yang ini asid kuat. Cikgu Hani dah keluar rotan. Maafkan saya Cikgu Hani. Okey, so yang ni kuat. Yang ini pun kuat. Okey, yang atas tu kuat-kuat.
Okey, sekarang kita pergi tindak balas tiga. Natrium hidroksida alkali kuat. Ha, yang ini H2SO4, dia asid kuat tetapi. Diprotik. So, kena tahu tu. Diprotik yang monoprotik. Ini asid kuat monoprotik. Ini asid kuat monoprotik. Ini asid kuat juga tapi diprotik. Okey. NaOH, alkali kuat. Ini CH3COOH adalah asid lemah. Ha, lemah sebab dia etanoid. Okay. So, kita lihat haba tindak balas dia. Oh, kalau kuat-kuat 57. Kuat-kuat 57. Aik, kenapa ini dua kali ganda? Dua kali ganda kekuatan gaban 114. So, nampak sebab dia diprotik. Ni ada lemah, rendah sikit. 55. Okey, dan soalannya adalah berdasarkan terangkan mengapa haba tindak balas 1 sama dengan haba tindak balas 2. 1 dan 2, mengapa? Mengapakah sama? Okey. Tadi tindak balas 1 dan 2 semua ni kuat. Yang pertama tu okey, kuat-kuat. Okey, 57. Kuat-kuat 57. So, kalaulah penjelasan ni dia hendakkan 3 markah, so jawapan dia nya ini. Pertama, ceritakan Kita tahu. Ni Karen Fitri dah jawab. Kerana kedua-duanya melibatkan asid kuat monoprotik, iaitu bilangan atom hidrogen ialah 1 dan alkali kuat. Boleh, boleh diterima. Boleh? Bagus jawapan itu tadi. Okay. Good try. Good try. So, kalau soalan ni dia nak 3 markah lah konon kan. Okay. So, first of all, betul lah tadi. Khairul Fitri dia ceritakan tentang alkali kuat dan juga asid kuat. Okay. So, yeah, betul. Kedua-dua persamaan tu okay, menggunakan alkali kuat, 1 markah. Okay, kemudian bagi tahu juga kedua-dua reaction tadi tu adalah asid kuat. Okay. Tu dia cerita ni. Ni dengan ni alkali kuat, 1 markah. Kemudian HCl dengan HNO3 asid kuat, 1 markah lagi. Markah ketiga, kedua-dua tindak balas melibatkan gabungan 1 mol ion hidrogen dan 1 mol ion hidroksida dan menghasilkan 1 mol molekul air. So ini markah ketiga. Okay. So boleh mungkin screenshot ataupun boleh ulang tayang nanti ya. Kemudian soalan yang kedua. Terangkan haba tindak balas 3 adalah 2 kali ganda haba tindak balas 1. Ha, kenapa haba tindak balas yang ketiga ni 2 kali ganda tindak balas 1 sedangkan kedua-duanya adalah asid kuat, satu lagi alkali kuat. Kenapa pula dia 2 kali ganda? Okey, mesti kamu sudah ada apa sesuatu di fikiran kamu kan tentang H2SO4 tadi. Tapi kalau hendak menjawab tu mestilah di dalam menggunakan cara yang betul. Okay. So, asid sulfurik adalah asid diprotik. Manakala asid hidroklorik adalah monoprotik. Okay, mula-mula fahamkan soalan. Okay, kenapa tindak balas 3 haba tindak balas dia 2 kali ganda daripada tindak balas 1? Okay. So, kenapa? Kerana kamu lihat apa yang berbeza di sana. Okay, tindak balas 1 tu dia pakai asid kuat tetapi monoprotik. Okay, tindak balas 2, asid kuat juga tetapi asid sulfurik ini adalah asid diprotik. So, itu adalah markah pertama. Ceritakan asid diprotik yang monoprotik. Okey, asid sulfurik ni yang bertindak sebagai asid diprotik ni selalu menjadi soalan perangkap ataupun soalan kebat juga. Selalu menggunakan ini sebagai satu soalan tricky di dalam kertas 2. Okey.
Kemudian tindak balas di antara asid sulfurik dan natrium hidroksida melibatkan 2 mol ion hidrogen dan 2 mol ion hidroksida menghasilkan 2 mol molekul air. Maka haba tindak balas yang dibebaskan adalah 114 kilojoule. Okey. Macam itulah. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang ketiga. Terangkan haba tindak balas 4 adalah kurang daripada haba tindak balas 1. Okey. Yang keempat ni dia kurang daripada 1. Kenapa? So daripada soalan ni kamu boleh nampak apa beza 1 ni dengan yang keempat? Bezanya adalah apa? Adalah ini ialah asid. Ini asid kuat. Yang keempat ni asid lemah. So macam mana hendak terangkan mengapa haba tindak balas 4 ni kurang dari tindak balas 1? Okey, macam mana mau terangkan? Okay. So ni. Ini. Tindak balas 1 adalah asid kuat. Asid hidroklorik mengayun lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Tindak balas 4 ialah asid etanoik adalah asid lemah. Asid etanoik mengayun separa lengkap. Ini separa ya. Separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Jadi sebahagian haba yang so ini yang selalunya pelajar tak ingat. Okay. So sebahagian haba yang dibebaskan semasa tindak balas digunakan untuk mengayon secara lengkap. Okay. Molekul asid etanoik untuk menghasilkan ion H+. So inilah perkataan ataupun fakta yang selalu pelajar tidak ingat. Macam mana ya? Okay, so mungkin boleh screenshot ya untuk cara menjawab bagi soalan ini. Ya, seringkali tahu ditanya dalam soalan-soalan yang agak tricky. Okay, so ada beberapa minit lagi kan? Okay, so kita akan terus pergi ke soalan 4 ni. Terangkan, haba penyutralan tindak balas 3 adalah 57 kilojoule per mol dan bukannya 114 kilojoule per mol. Ni tindak balas 3. Okay, ini haba tindak balas kan? Tapi kenapa haba penyutralan dia adalah 57 kilojoule per mol? Kenapa bukan 114 kilojoule per mol? Okay, so kita tengok apakah justifikasinya. Haba penyutralan adalah haba yang dihasilkan apabila 1 mol air terbentuk. Okay, so kalau di dalam tindak balas yang ke ini ketiga ni. Okey. Kita dapat lihat di sini. Okey. Kita akan bahagi dua lah. Kita akan bahagi dua 114 tu dan akan dapat 57 kilojoule per mol. Okey. Okey, sekarang kita ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. 5 minit lagi, okey. So kita akan terus pergi ke pengiraan haba penyutralan. Okey. Yang ini memang kita sempatlah buat, okey. Tapi cikgu tidak akan terangkan dengan detail lagi kerana sebenarnya kita telah pun belajar semua basic ni sebelum ni ya. Okey. So, dalam haba penyutralan, so dalam soalan ni adalah tindak balas antara asid hidroklorik dan juga alkali. Akan menghasilkan garam dan air. So seperti biasa kita akan kira dia guna formula Q over N. Okay, so untuk kira haba penyutralan bagi soalan ni, kamu kena kira Q. Q ialah kamu guna formula MC theta. Yang ni lah. Okay, MC theta. So M boleh ambil terus ini 100. Okey, ditambahkan dengan 100. So, M dia 200. Okey, sebab itu di sini 200. C 4.2 seperti biasa. Theta perubahan suhu yang diberi dalam soalan. Okey, perubahan suhu tu dia ada bagi dalam soalan. Iaitu suhu awal 29.5.
suhu tertinggi ialah 41.5, kita tolak saja akan dapat 12 darjah Celsius. So ini adalah theta. So ini ialah MC theta. Okay, M tu isi padu tadi 100 tambah 100. C theta, so dapat 10,080 joule. Okay. Kemudian kita kira bilangan mol. Ini tadi dapat MC theta kan, masukkan 10,800. Apalah cikgu ni. 180. Okay. 10,080. Okay, kemudian bahagi dengan bilangan mol, MV per seribu lah seperti biasa. Ini adalah M. Okay, ini adalah V. So MV 2 darab 100 bahagi 1,000. So akan dapat 0.2 mol lah. Okay, kemudian ini akan dapat 0.2 mol. Okay, kamu akan dapat ni yang cikgu kira tadi inilah. Okay, ini Q, ini N. Okay, so akan dapat 50,400 joule. Dan kemudian convert pergi kilojoule per mol bahagi dengan 1000. Dapatlah 50.4 dan kena letak tanda negatif. Sebab tadi suhu meningkat kan, maksudnya eksotermik. Okey, sebenarnya sangat mudahlah untuk mengira soalan-soalan dalam termokimia ini. Yang penting basic dari awal. Okey, so itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas kami pada malam ini di channel Cikgu. Terima kasih kepada para pelajar, kepada guru-guru yang memberi sokongan. Dan pada yang masih lagi lemah untuk membuat pengiraan dalam tajuk termokimia, bolehlah ulang semula live-live lepas, iaitu siri 1, siri 2, siri 3. Semua yang cikgu sudah upload kembali di dalam channel baru ini untuk tajuk termokimia. Okay, so untuk para pelajar cikgu khasnya di SMK Pekan Telipok, exam pada hari Rabu ini cikgu akan keluarkan penyiraan-penyiraan yang cikgu tunjuk pada siri 1, siri 2, siri 3 ini ya. So itu saja dan cikgu serahkan kembali kepada cikgu moderator kita, iaitu Cikgu Maya. Terima kasih Cikgu Uci. Terima kasih juga, saya nampak kat sini ada Cikgu LK, Mu'alim Hazar pun ada Cikgu Uci. Terima kasih banyak-banyak beri sokongan pada Cikgu Uci. Okay, so Alhamdulillah kita telah selesai untuk pembelajaran kita pada malam ini, iaitu tajuk termokimia. Sebenarnya tajuk ni dia tak susah, senang je. Okay, tapi dia ada tapi dia, kena banyakkan latihan. Sebab yang kimia ni dia bukan macam sejarah, bukan macam bio yang nak kena baca, hafal, baca, hafal. Tak, dia kena banyakkan latihan. Macam mana awak banyak latihan dengan matematik, matematik tambahan, macam tu jugalah sebenarnya untuk subjek kimia. So sebenarnya kimia ni best. Kimia is easy. Cik. Okay, tahniah selamat diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas kita pada malam ini dari awal hingga ke saat ini. Okay, saya ada hutang lagi dengan awak dua kod yang terakhir. Okay, tapi sebelum tu, mohon kerjasama daripada semua. Jangan lupa untuk klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak akan terlepas sesi kelas yang seterusnya. Okay, sekiranya anda semua suka dengan apa yang dipelajari hari ini, jangan lupa untuk klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial untuk sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian yang diberikan tadi. Okay, sila type down di ruangan komen. Okay, link sijil dan link claim kredit dan juga jangan lupa untuk install apps Academy YouTuber di Google Play Store. Kan? Cikgu Handi kan?
Ya, ya, betul. Sebab dah lama tak pakai Play Store. Okay. Okay, dua kod yang terakhir untuk kod claim kredit kita ialah, catat. Okay, nombor 80. Okay, 80. 80. Okay, kalau yang mana-mana yang terlepas kod, okay, awak semua boleh tonton ulangan siaran, okay, untuk dapatkan kod. Okay, link CJ juga telah diletakkan di bahagian komen, di bahagian chat. Okay, sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live ini. Okay, kalau boleh jangan ada kesalahan lah, especially untuk masukkan email. Okay, para penonton juga dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua para pelajar seluruh negara, terutamanya dalam hadapi saat genting melawan pandemik COVID-19 sekarang. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas yang dijalankan. Ingat hashtag kita, bermula percuma selamanya percuma. Terima kasih kepada semua atas sokongan kepada Akademi YouTuber dan saya harapkan doa-doa daripada anda semua untuk mendoakan kami agar kami sentiasa kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.